أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, khwani ahbati fillah, mari kita mulai majlis kita ini dengan menuluskan niat kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan dibukakan bagi kita hati dan pikiran untuk membela agamanya dan ketulusan dalam setiap langkah dan amal ibadah yang kita lakukan. Ala hadhihi niyya wa ala kulli salihin hadratan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Kita baca bersamalah. Hadisnya panjang nih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi ulumi fid darain. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها
ka ashaddu ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa'alat hatta idha qadartu 'alayha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlayha qalat ittaqillah wa la tafuddu al-khatam illa bihaqqih fansaraftu anha wa hiya ahabbu an-nasi ilay wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Orang kedua pun berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu.
yang saya cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, saya sangat mencintainya sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Saya selalu berhasrat terhadap dirinya atau melakukan zina, tetapi ia selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian, ia tertimpa kesulitan atau konflik. Ia pun datang untuk meminta bantuanku, dan saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat menyerahkannya dirinya kapan saja saya menginginkan. Pada riwayat yang lain, ketika saya berada di antara dua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu melepas cincin ini atau menyobek selaput darahku, melainkan dengan haknya. Maka saya pun berpaling darinya, padahal dia orang yang sangat saya cintai, dan saya juga telah merelakan emas yang kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian baru geserlah batu itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua itu. Orang yang ketiga pun berkata, ya Allah, saya memperkerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan belum mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa tahun, dia datang dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Saya berkata, semua yang kamu lihat, baik unta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya, semua adalah gajimu. Dia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan aku. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil semua itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Mutafakun alaihi hadis riwayat Al-Bukhari 2273 Muslim 102. Ya barakallahu fiik. Hadis ini yang pertama, pelajaran yang penting kita dapat adalah babnya, yaitu apa saja yang dilakukan oleh yang bertiga ini semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan keikhlasan mereka diterima oleh Allah. Buktinya apa? Allah bebaskan mereka daripada terkurung dalam goa itu. Karena goa itu ditutupi oleh batu yang jatuh, yang rontok, gunungnya longsor, lalu batu nutupi goa itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebaskan mereka karena ketulusan amal-amal ibadah yang mereka lakukan dalam doa-doa mereka. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tawassul pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa bertawassul itu boleh. Ya. Jadi ada yang menggambarkan bahwa tawassul itu jalan jauh menuju Tuhan. Allah Ta'ala itu langsung aja, Allah Maha Mendengar, kenapa kada kita harus bertawassul? Jawabannya, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Melihat. Tapi manusia itu tidak gampang beimannya, kada gampang yakinnya. Ya. Jadi yang masalah itu bukan di Allah Ta'alanya, di manusianya. Nabi Ibrahim, yang sekelebar Nabi Ibrahim aja masih bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana Allah, engkau menciptakan, menghidupkan yang sudah mati. Jadi jar Allah apa? Awalam tu'min, kada beriman kaya kam? Apa jawabannya? Bala. Ya, ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi tujuan saya apa? Supaya hati saya tenang. Nah, jadi keikhlasan, ketulusan itu di kitanya, bukan di Allah Ta'ala. Ya, dan itu tidak bisa kita melihat, menilai orang. Wah, ini ikhlas nih, kada. Oh, kada ada urusan kita. Urusannya diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang Maha Tahu. Jadi kita meminta pertolongan dengan Allah agar Allah kasih ketulusan, keyakinan. Dan yakin itu ujar ulama dari tafsir ayat tadi, ada yang ngarannya yakin, ada yang ngarannya ainul yakin, ada yang ngarannya haqqul yakin. Ya. Jadi ada yang namanya yakin. Yakin itu pertanyaannya lawan pian. Di Mesir itu ada Universitas Azhar, yakin lah pian? Yakin? Ada.
Apa buktinya? Pernah ke sana? Udah pernah. Tapi banyak alumni Al-Azhar. Ada yang berkisah kami sekolah di Al-Azhar, di Mesir, di Kairo. Nah itu orangnya yakin. Hakul yakin. Apa hakul yakin? Pian mencari di HP Al-Azhar, Kairo. Oh ada gambarnya. Malah ada foto-foto tentang perkuliahannya dan sebagainya. Nah itu namanya hakul yakin. Pian melihat. Pian cari di peta, oh, bujur nih ada di peta Mesir, ada Kaironya. Nah lalu suatu saat alhamdulillah pian dapat rezeki, pian umroh, pian singgah ke Kairo, Al-Azhar. Nah maka pian itu apa ngarannya? Hakul yakin. Allah kadang menuntut kita hakul yakin. Allah cukup meminta kepada kita yakin saja. Anda yakin Allah mendengar? Yakin. Allah maha melihat? Yakin. Allah maha mengetahui? Yakin. Itu sudah cukup. Itu iman namanya. Kada harus pembuktian. Tapi ketika pian sekolah, dihuwali orang. Ya Allah. Pian tuh percaya Allah Ta'ala ada tuh pernahlah melihat pian. Kada pernah. Siapa yang beritahu pian? Rasulullah. Nah, memangnya pian tetamu Rasulullah? Kan Rasulullah kan hidup 1400 tahun yang lalu. Lalu kita mulai pusing. Ya Allah. Kita yakin. Yakin Allah Ta'ala ada. Tapi kayak apa caranya meyakinkan orang? Menambah yakinnya kita. Nah itu ngarannya ainul yakin. Jadi orang sekolah itu tujuannya apa? Memantapkan iman. Bukan menggoyangkan iman. Ini ada orang sekolah S2, S3 malah kada sembahyang lagi. Sekolah ke mana? Ke luar negeri, ke Australia. Bulik. Itu apa? Kiai Doktor. Saya lupa nama beliau. Itu orang Jogja, Sidin Bekesah. Ada Jisidin dosen di udah kami 2 tahun aja kuliah. S2 di Australia. Bulik kada bersembahyangan lagi. Akhirnya diusir dari dia apa diputuskan kada jadi dosen lagi. Tapi karena lobi-lobi-lobi kada diampihi tapi disyaratkan kada boleh dulu di apa dicekal mengajar. Dicekal mengajar. Jadi dia ditaruh di anu aja di administrasi. Apa untungnya jadinya? Makanya sekolah. Jadi sekolah itu menambahkan yakin kita. Nah, apabila hakul yakinnya. Kapan hakul yakinnya kita? Kapan? Bila kita mati. Makanya jar Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin itu maksudnya mati. Jadi bila kita tuh mati, makanya Allah kada terima lagi iman orang mati. So. Saat dia gar-garah, saat ruhnya tuh di sini, di tenggorokan, Allah kada terima lagi taubat, Allah kada lagi terima imannya dia. Kenapa? Karena dia yakin. Kada perlu dihual lagi. Ya Allah. Di mana, Ding? Ano, masjid Qaryah Thayyibah? Nih, kita. Aku sudah ke situ tadi, aku lihat-lihat, ada tulisan Qaryah Thayyibahnya. Pian bawa, nah tulisannya, nah mulai atas membaca, nah, cara bawa. Qaryah Thayyibah. Jelas sudah. Oh iya yakin. Kada ada manfaatnya. Kenapa kada ada manfaatnya bagi kita beriman? Karena bila kita sampai ke itu hanya beriman berarti kada ada gunanya rasul-rasul itu. Nabi-nabi dan rasul itu siginapa sih din diutus oleh Allah Ta'ala? Hilang. Ya Allah, buat apa Allah membikin ada pahala, ada dosa? Kalau kita tuh beriman kada melihat dulu hanya beriman. Kayak corona nih. Banyak yang kada percaya. Imbah sudah hingak-hingak di sekolah, di rumah sakit. Kada diherani dokter. Dokternya takutan. Sidin hingak-hingak. Hanya tahu, oh bujur kayak ini sekalinya. Yang ngaranya corona aja. Apalah faedahnya? Gak ada faedahnya. Orang memadahi, orang kepala-kepala memadahi. Wah harus pakai masker jaga ini. Tapi kita kada percaya. Nah jadi hakul yakin itu Allah kada minta. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan itu supaya kita tambah yakin. Tambah yakin. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya dengan Allah Ta'ala, kayak apa ya Allah pian
menciptakan binatang yang sudah mati dihidupkan lagi kembali. Jadi jar Allah Ta'ala ambil 4 ekor burung, potong-potong. Jadi kalau disembelih aja, tatak, cancang. Hambur ke gunung-gunung. Satu gunung, satu potong, satu potong, satu potong, satu potong. Tahambur berataan. Yang itu panggil jar Allah Ta'ala. Surhunna ilaika ya'tunaka sa'ya. Mereka akan datang. Saya datang, menyatu. Lalu muncul pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodohnya, kenapa kita kada kawa? Apa hebatnya Nabi Ibrahim aja yang diberi? Kita kada. Nah, balik lagi kita katakan, Allah kada minta hakul yakin. Yang penting pian yakin aja. Bila pian percaya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, percaya dengan Al-Quran, pian percaya dengan Rasulullah, itu sudah hakul yakin. Bila ada orang masih aja mengotot, harus hakul yakin, itu tuh jalan dia sesat. Itu jalannya orang-orang aliran sesat tuh, orang-orang yang kayak gini dipetiknya. Akhirnya dia dibodohi. Nah, itu dajjal. Dajjal itu di akhir zaman seperti para aliran-aliran sempalan ini. Jadi jarak aliran sempalan, pian amunnya mati, lah, itu pilih pian 1-3 paket. Paket pertama, bila pian mati, dimandiakan, disembahyangkan, dikubur. 1 hari imbah dikubur, pian hilang. Itu paket biasa. Harganya 1.500.000. Paket kedua, pian mati, dimandiakan, disembahyangkan. Nah, pian hanya dikubur, belum dikubur, sudah hilang. Nah, yang ketiga, paket lebih istimewa lagi. Kalau ini 3 juta, yang satu lagi 7 juta. Apa paketnya? Paketnya pian begitu mati, hilang. Kudu usah dimandiakan lagi. Mati sidin nih. Jadi jar sidin, kada usah aku dimandiakan, kada usah dikapani, kada usah disembahyangkan, kada usah dikuburakan. Karena aku beli paket yang paling mahal, bila aku mati, hilang. Malaikat kalau kau mencari ijua, kada lagi mungkar nakir bila aku sudah mati. Ada yang bertakun lagi, karena aku langsung ke surga. Sekalinya 3 hari kada hilang-hilang orangnya. Itu kejadiannya di sini, pasar lama. 3 hari kada hilang-hilang, habut orang kampung. Kenapa jurung dibiarakan? Bau kena sekampungan. Kada jadi sidin bawa wasit, jangan dikuburakan. Jadi ditipu oleh guru sidin. Dan kejadian ini digambut sekali juga kayak itu juga. Jadi pasar lama kejadian satu, digambut satu. Itu yang kita habut yang sebagai penyuluh agama, kami habut mencari. Ini orangnya mana nih? Gurunya nih. Ya, kalau gurunya itu ditantang, bujur gerang pengen nih, pakai sahaya nih, ayo jadi sidin mati dulu ikam. Kena aku buktiakan. Atau aku mati aja sidin. Nyar buktiakan sidin. Tapi sidin kena mati-mati lagi. Jadi kalau orang alabiu itu tertawainya. Bila pian mati, kena pian mampil paket nih istimewa, pian kada kelihatan lagi. Apa yang kada kelihatannya? Kada sidinnya, kada kelihatan. Duitnya habis. Duit pian habis. Dahulu waktu kakanakan, katuju anu mencari bali lihat ampun kai. Ampun kai itu tuh ada kotak sidin apakah? Ada kayak polpen nih, bentuknya kayu. Di sini ada betutup pakai timah, di sini betimah, timah. Ujar orang Martapura ngarannya patikaman. Nah, kada tahu itu apa isinya lah. Jadi betakunai, paman apa gerang nih sigin apa? Kam tahu lah itu jar. Bila kam buat di kantong, bawa berjalan, orang kada melihat. Bawa sahalan simpan di kantong. Maka panjang kali bener. Bisi salawar lagi halus kan handap aja. Mau menyimpan ini. Nah, turun kada melihat jar. Kada orang kada melihat seorang, kada melihat barang yang disimpan. Apalagi bebina kan di tas. Mana orang tahu? Jadi manusia itu banyak gampang dibodohi. Kenapa? Karena imannya enggak benar. Nah, yang kedua dari hadis ini, tadi tawassul. Tawassul ilallah azza wa jal. Yang mana lebih laju jawabannya? Allah jawab. Nah, yabtaguna ilaihil wasilata ayyuhum aqrab. Itu ayat dalil boleh tawassul. Boleh
bertawassul. Hanya boleh tawassul ini ada perbedaan pendapat antara kaum Wahabi dengan Ahlu Sunnah Asy'ariyah. Jadi jauh orang Wahabi, tawassul boleh ada, tapi tawassul itu yang pertama boleh seperti yang bertiga nih, dengan amal kebaikan. Kalau kayak itu Syekhai ulun baca Yasin, babisa Yasin ulun bertawassul supaya ulun sugih, atau salat dua rakaat ulun sembahyang hajat. Oh, itu bid'ah. Ini ngalih kita. Lawan Wahabi ini takarannya kada jelas. Ya, saya belajar dengan orang Wahabi takarannya enggak jelas. Ini boleh, hadisnya ada. Boleh ini kan? Yang satu pertama bertawassul dengan kebaikannya, bakti kepada ibu bapaknya. Saking baktinya, hakun haja samalaman menunggui kuitan guring sampai sidin bangun, kada hendak menggarak sidin, nah tiir-tiir mahadang. Sampai sidin bangun hanyar diminumi, kada hendak menggarak. Yang kedua tadi, hendak benar menjinahi sapupu. Bunga bungas benar orangnya, hendak benar. Ketika dia dalam keadaan susah, diiming-imingi lawan duit, hakun biniannya. Tapi babiniannya ini masih beriman. Begitu hendak berzina, dia berucap, jangan pakai cincin kecuali dengan haknya. Artinya nikahi dulu aku. Hanya rekam hendak apa-apa lagi. Kaganangan astagfirullah aku ini berzina. Kada bapa nih, kada ba nikah lagi. Julungi duitnya tinggalkan. Yang ketiga, amanah. Makanya pian kalau nyebisi usaha, gaji orang tuh julungi. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Bila pian tahan gajinya, kada pian julungi, maka duit yang di tangan pian itu tuh bilanya umpat masuk dalam bisnis pian, maka inya dapat hak dalam situ. Inya dapat hak menjadi sebagai apa? Sebagai partner atau sebagai pemegang saham. Ini kejadiannya. Tapi orang ini jujur. Nah, di zaman dahulu kada ada orang bakutansi. Terpaksa itu tempun pian ambil semuanya. Jadi kaidahnya orang-orang Wahabi boleh tawassul dengan syarat apa? Yang pertama kebaikan sendiri. Tapi kebaikan ini kada jelas tadi anunya apa nih konsepnya mereka. Yang kedua boleh tawassul dengan orang saleh yang hidup. Sayyidina Umar minta hujan kekeringan setelah zaman Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar datang kepada paman Rasulullah, wahai paman Rasulullah, kami dahulu berdoa lawan Rasulullah minta hujan. Nih sekarang Rasulullah kada ada lagi, maka pian. Nah, itu kata mereka tawassul yang boleh. Jadi tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan apa? Dengan doa orang lain. Tapi syaratnya hidup. Jadi kalau nya wali itu meninggal sudah, alim itu meninggal, kada boleh lagi minta tuh syirik. Ini harus pian paham lah cara berpikir mereka. Yang ketiga bertawassul dengan sudah aman sudah tadi. Apalagi satu lagi. Nah, dua ini dulu lah. Saya tiga tuh. Satu lagi saya kada ingat. Jadi beramal saleh, kita sendiri beramal, lalu yang kedua orang lain mendoakan. Itu tawassul juga. Orang lain mendoakan lalu kita bertawassul. Selain daripada itu syirik menurut mereka. Kenapa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah patung-patung itu, jar orang kafir Quraisy, hanya semata-mata bukan menyembah patung, tapi hanya mereka itu menjadi perantara kami dengan Allah Ta'ala. Maka dijawab oleh kaum Asy'ariyah bahwa tawassul itu selama itu kebaikan, berdahulu sholat hajat, sholat apa ngarannya kita di sini, hadiah kah? Sholat hadiah. Salat apa yang kita, no, lalu kita mendekatkan diri dengan Allah, itu masuk dalam ini hadis. Masuk dalam hadis ini. Semua kebaikan. Kenapa dikatakan semua kebaikan? Karena yang mereka ucapkan ini doanya kada tekstual. Dari perilaku mereka. Ya. Misalnya pian ada duit, ada 10 ribu, lo jar pian aku menyumbang untuk masjid. Lillahi ta'ala. Tawassul. No? Nah yang ketiga, tawassul dengan amal sedekah. Tawassul dengan sedekah. Makanya Syekh Ali Jabir menyuruh, ya Allah, tawassul jisidin, beri sedekah atas nama ayah, atas nama ibu. Maka
Sidin dapat amalan. Jadi antara Wahabi lawan Asy'ari ini kada banyak beda. Hanya yang menjadi masalah itu, kada banyak beda sebenarnya. Yang jadi masalah itu, sebuting Wahabi yang tadudi teka belakang ini sudah menjadi fanatik. Wahabi fanatik. Lalu memberi nama mereka Salafi. Bila berkelompok Salafi, bila di luar Salafi itu kada boleh ditolongi. Jangankan ditolongi pakai duit, dilajari mengaji Al-Quran aja kada boleh. Nah itu jadi haram umpat Salafi. Umpat Salafi hukumnya haram. Kenapa? Karena mereka mengharamkan orang-orang Islam hendak belajar mengaji lawan inya. Tunggu repotnya. Orang miskin nih. Orang miskin, dua-duanya orang miskin. Malah yang sikung ini miskin benar gitu. Yang ini Salafi. Yang Salafi ditolongi. Ini kada. Pernah ke Rasulullah lakukan itu? Tidak pernah. Bagi tadi kita membaca sejarah Nabi, Nabi senang benar pada zaman jahiliyah, orang zaman jahiliyah bersepakat bila ada orang zalim, ada orang yang dizalimi, maka wajib kita bela dia. Baik dia orang Mekah atau orang luar Mekah. Orang jahiliyah tuh. Masa kita dalam Islam masih milih-milih? Oh ini kelompok kita, oh ini kada kelompok kita. Ada minna, ada minhum. Ada istilahnya alihi wa sahbihi. Alihi itu keluarganya. Sahbihi itu teman-temannya, koroni-koroninya. Jadi kalau saya jadi pejabat, maka adik saya angkat, sepupu saya angkat, sampai bini saya angkat. Nah, biar bungol orang enggak ada paham apa-apa, oh jadi angkat, jadi wakil apa, jadi apa gitu. Ada paham enggak ada orang enggak? Nah, lalu kawan-kawan, kawan-kawan saya siapa? Anak kawan, cucu kawan, cicit kawan, pokoknya bakawan. Lah kawan angkati. Enggak boleh itu. Nah, jadi Salafi yang sekarang ini saya tidak respect sama mereka. Kenapa? Karena ada sudah yang kayak itu. Dan yang ketiga yang berbahaya itu tuh mereka. Jadi yang pertama sama sebenarnya kada ada perbedaan. Kita orang-orang NU yang dipadahi bubuhannya ahli kubur, menyembah kubur dan sebagainya, justru kita yang pertama menolak orang-orang yang tadi yang aliran sesat segala macam. Mana ada yang bisa mengkaji aliran sesat dan sebagainya itu tuh orang Muhammadiyah. Minta maaf aja. Ada orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kada peduli masalah kayak gitu. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah itu kami Muhammadiyah aja. Sini kada orang Muhammadiyah. Udah. Yang repot siapa? Orang-orang NU atau warga NU bukan organisasi NU, berwarga NU. Bila takoni pian NU kada kah? NU aja. Tapi pian ada lebih si kartu NU. Kada. Maksudnya NU di sini umpat lawan ulama maksudnya. Ya. Jadi bukan organisasinya, umpat lawan ulama. Nah, mereka-mereka ini yang repot. Bilanya ada pina aneh-aneh itu bubuhannya yang melapor ke kami di Kementerian Agama tuh. RT-nya datang, masyarakatnya yang datang. Itu kayak apa, Pak? Orang berjumatan ini majelis taklim. Orang puasaan, Ramadan ini bawa makanan, bawa masakan. Oh, itu tanda-tanda dah. Itu yang di Palima kayak itu. Jadi itu yang mengadukan di Palima tuh masyarakat. Ada dah kami yang turun kujuk-kujuk orang Kementerian Agama, enggak ada. Itu masyarakat yang mengadukan. Yang jari kita ilmu sabuku. Nah, puasa itu kada di muntung, kada di parut, tapi puasa itu di pikiran. Jadi kalau pian itu tuh kada puasa, makan, kada minum, tapi pian masih memikirkan, kena aku buka puasa makan apa? Batal pian tuh. Wah, batal puasanya pian. Karena pian berpikir, kawas ke pasar wadai, jam 5 ke pasar wadai, kenapa? Sigin bukaan ya. Batal dah puasa. Tapi kalau makan, minum, tapi niatnya puasa, itu bujur, kan aneh loh. Nah, jadi inilah perbedaan antara Wahabi lawan kada Wahabi atau Salafi yang sekarang ini. Dulu Wahabi orang nyambat, tapi karena disambat orang Wahabi, inya berganti ngaran. Kada payu jadi Wahabi itu bahari. Nah, tapi kita juga sebagai warga NU, kada boleh juga sing tuduh-tuduh. Ya. Jadi jar almarhum Pak Yusran Salman, saya pulang 98 itu ke rumah Sidin, minta peta dakwah. Buya, kayak apa Buya, ulun hendak dakwah kemana? Ulun umpat Muhammadiyah kah? Atau umpat warga NU kah? Nah, umpat KNU kah? Itu istilah saya, umpat NU kah, umpat Muhammadiyah kah? Kalau Buya lah, kalau sekilas pandang,
Muhammadiyah itu asa cocok lawan kami di Madinah. Lawan kita di Madinah, sehingga lawan di Madinah juga. Sama lawan kita di Madinah, jadi kita ulun meneruskan aja lagi. Kada harus mulai nol, gitu lah. Jadi jawaban Sidin kada juga. Orang Muhammadiyah sama aja lawan orang NU. Al-Quran hadisnya itu sesuai dengan selera. Bila kada selera, kada cocok, kada dipakainya. Jadi ketika hadis 443, nah itu digawi oleh bubuhannya. Kenapa? Karena bingka masih ada tinggal di rumah. Jadi hendak cepat memiliki. Jadi belas tarawih 443 aja. Setengah 9 tentong. Orang NU setengah 9 tentong juga. Malah jam 8.20 jam 8.20 tentong. Kalah Muhammadiyah. Jam 8.20 tentong. Padahal 23 rakaat. Yang 20 menit tentong 23 rakaat. Jadi kada ada yang bujurnya nih. Kalau kayak itu Pak Profesor kada ada yang bujurnya, bujurnya sih dan itulah tugas kita sebagai mubaligh, sebagai dai, sebagai orang berilmu. Kita bimbing mana aja anak di Muhammadiyah, anak di NU. Tapi kalau aku sarankan di NU aja sih. Kenapa Bu ya? Karena kalau di Muhammadiyah warga Muhammadiyah sedikit, kada banyak. Tapi kalau warga NU rata-rata orang warga NU. Nah, maka mulai itulah saya mulai berkiprah berdakwah di kalangan ulama, di kalangan warga NU. Saya mempelajarinya. Ya ternyata alhamdulillah itulah ada kelebihan ada kurangnya. Jadi keluar lang hanyar nih salafi. Nah, dikira orang Muhammadiyah salafi ini sama lembubuhannya, malah menyembati bubuhannya. Lalu itu diusir orang. Jadi kita masalah tawassul ini termasuk tawassul yang sensitif. Ya, kenapa sensitif? Karena tadi pemahaman yang berbeda antara kelompok-kelompok Islam nih. Oleh karena itu intinya di sini sudah hadisnya. Bila kita tawassul dengan kebaikan sudah sah. Terserah apa ngarannya lah. Sudah maghrib. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa rabbi zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.